Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bediler, jumpa lagi dengan saya Dani Hurmasa, Tabdi Rospot Daily. Seperti biasa, saya sudah ada di depan sobat bediler. Kali ini kita akan mendaili kiriman per tanggal 8 November 2023. Ini bertepatan ada 1, 2, 3, 4, 4 unit senapan angin sudah siap dikirim hari ini juga. Penasaran untuk siapa aja customer Rospot hari ini? Yang pertama ada kiriman yang ditujukan kepada Bapak Wawan Suryana yang ada di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Manis. Nah, untuk ordernya sendiri, beliau mengorder senapan Innova Ori tipe kamuflase dan popornya ini adalah popor ABS ya. Jadi kalau sobat dealer mau order senapan ini, harganya cukup terjangkau. Senapan ori pabrikan di harga Rp650.000 saja. Itu pun sudah mendapatkan kelengkapan bawaan. Yang pertama ada peredam khusus untuk klik, ada tali sandang kamuflase, ada juga tali sandang, ada juga mimis tes, gantungan mimis, swivel, minyak untuk laras, STKS dan juga SPK. Yang dimana untuk peredamnya sudah kita tes, jadi kalau barang sudah sampai pasti langsung bisa dipakai. Baik ya, terima kasih banyak untuk Bapak Wawan Suryana yang ada di Kabupaten Purwakarta sudah order senapannya di toko kami. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan kita tunggu untuk next order berikutnya. Lanjut kita geser ke sampingnya. Di sini ada kiriman paket COD ya. Jadi ini ada kiriman yang ditujukan kepada Bapak Misro yang ada di Kabupaten Purworejo. Untuk ordernya beliau mengorder Sub Innova Long ya. Ini. Nah, untuk tampilan unitnya seperti ini sudah kita pasangkan dengan peredamnya, jadi tampilannya lebih panjang lagi ya, karena untuk unit Innova Long larasnya kurang lebih 50 cm. Nah, berikut untuk kelengkapan bawaan dari paket pembelian. Oh ya, untuk harganya di kisaran Rp550.000 saja ya. Itu pun sudah mendapatkan tali sandang, mimis tes, gantungan mimis, swivel, minyak untuk laras, STKS dan juga SPK. Oke, jadi untuk kiriman yang ditujukan kepada Bapak Misro yang ada di Purworejo sudah ready kita kirim hari ini juga. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan kita tunggu untuk next order berikutnya. Langsung aja ya, kita geser ke sampingnya untuk paket kiriman yang ketiga. Ini ada kiriman yang ditujukan kepada Mas Aris Setiawan Tetuko yang ada di Kalimantan Tengah ya, tepatnya ada di Seruyan Hilir. Mengenai orderannya, beliau ada senapan Uklik Jawara V5 tipe chamber warna hitam. Nah, kalau sobat ler mau order senapan ini, harganya di angka Rp850.000 sudah dengan kelengkapan paket promo ya. Yang pertama ada tali sandang, ada mimis tes, gantungan mimis, minyak untuk laras, swivel, STKS dan juga SPK. Nah, jadi untuk Bapak Aris ini membeli dengan pembayaran sistem full di awal ya, jadi tidak dengan pakai COD. Dan sedangkan kalau pakai COD, ongkir jauh lebih mahal dibandingkan pembayaran via WA langsung. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Aris Setiawan Tetuko yang ada di Kalimantan Tengah, sudah ada senapannya di toko kami. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan kita tunggu untuk next order berikutnya. Langsung aja kita geser ke sampingnya untuk unit yang keempat. Di sini ada kiriman. Oke, langsung aja untuk kiriman yang keempat. Di sini ada paket yang ditujukan kepada toko Mas Rion Jaya, tepatnya ada di Pasar Jambi. Ini tanpa keterangan nama. Nah, ini ya. Jadi untuk orderannya beliau mengorder senapan PCP Piton M2 tabung model Piton M2 tabung monel 5000 PSI ya, dengan lapisan full chrome di bagian tampilan luar. Nah, jadi kalau sobat ler mau order senapan ini, senapan Big Game di harga 2,1 juta itu sudah bisa mendapatkan kelengkapan paket promo ya. Tali sandangnya pakai jerat, ada peredam PCP, mimis tes, gantungan mimis, STKS dan juga SPK. Yang dimana untuk STKS dan SPK itu menjamin keamanan sobat ler ketika ingin membawa senapan ini kemanapun dan dimanapun ya, pastinya ya, dengan standar penggunaan senapan angin pada umumnya. Nah, oke, terima kasih banyak untuk toko Mas Pion Jaya sudah mengorder senapannya di toko kami. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan kita tunggu untuk next order berikutnya ya.
Nah, jadi itu tadi ya Swadler ya, deretan kiriman paket per tanggal 8 November ini masih kloter pertama di jam 11-an siang. Jadi kalau Swadler ingin menambahkan orderan di toko kami, silahkan ya japri ke WACS kami. Linknya saya taruh di deskripsi seperti biasanya. Nah, untuk yang melakukan pembayaran sistem COD bisa diberlakukan dengan persyaratan bayar ongkir depan, barang baru bisa kita kirim ya. Mungkin sekian dulu video perjumpaan kita hari ini. Saya Denny Permasa dan juga seluruh tim Rosport yang bertugas. Pamit dulu diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu laras.